Ini dia asal-usul nasi lemak. Hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? Ini dia asal-usul nasi lemak. Nak tahu, ambil tahu. Tahukah anda, nasi lemak pernah diiktiraf sebagai makanan paling sihat oleh 10 buah negara di dunia oleh majalah Time pada tahun 2016. Pada tahun 2019, seorang doktor kardiologi daripada Jepun pernah membentangkan nasi lemak sebagai salah satu daripada 10 sarapan pagi tersihat di dunia. Jadi, dari mana asal-usul nasi lemak ni? Menurut cerita rakyat, nasi lemak dikaitkan dengan sebuah keluarga pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana seorang ibu yang bernama Si Kuntum dan anaknya bernama Sri. Diceritakan saat ibunya keluar bekerja sebagai tukang urut, tinggallah Sri keseorangan di rumah. Akibat kebosanan, Sri mencuba resepi baru dengan memasukkan lengkuas dan daun pandan ke dalam nasi yang ditanak. Sewaktu Sri menanak nasi, tanpa sengaja Sri terlanggar santan. Santan tersebut masuk ke dalam nasi. Apabila ibunya pulang, ibunya merasa nasi yang dimasak. Disebabkan rasa nasi lain daripada yang lain, ibunya bertanya kepada Sri, "Apa yang kau masak ni nak?" Sri pun menjawab, "Nasi lemak." Ibunya bertanya berkali-kali, tetapi tetap jawapan yang sama. Begitulah menurut cerita rakyat. Orang dahulu nasi lemak dimakan pada waktu pagi sebelum mereka bekerja di ladang atau bersawah padi. Kini, nasi lemak menjadi santapan kegemaran rakyat Malaysia. Apa-apa pun, makan nasi lemak dengan teh tarik, memang padu. Siapa kat sini peminat nasi lemak? Sila munculkan diri di ruang komen. Yang baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau akan dapat pau baru. Tengah laut, ada ikan pari. Tepi pantai, langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda bang.